ya. Coba kita mau lihat gimana. Kita pengen tahu kayak apa sih kalau seorang papa ngurusin anaknya. Baby Don. Sini sayang. Ya, Baby Don ganti popok ya. Dari papa. Ini Baby Don. Kok rambutnya kayak Barbie Kumalasari jatuhnya ya? Ayo. Baby Don di situ. Baby Don. Ini susah banget dicopotnya nih. Ini diginiin. Habis itu dicopot. Kayak gini. Sini diambil. Ini diginiin dulu. Ini popoknya udah kresek ya? Ini kalau... Cepat, Bapak. Gak bisa ngomong, nangis. Hus. Ini nah. Woi. Bus. Bagus. Ditepok kalau dia loh. Nangis dong. Hus. Iya benar. Udah. Coba, pegang nih, pasang popoknya. Udah senang, peluk dong papanya. Peluk. Papanya mana? Coba Baby Don, coba lihat bener gak popoknya boleh berdiri. Baby Don. Bener gak popoknya kepasang? Kebalik. Oh itu kebalik ya? Aku kira Vincent. Yang warna hijaunya tuh yang buat ini. Iya. Tapi Vincent tenaganya gede banget ya? Iya. Ya lumayan sih, kaki gue udah agak kecilan sih. Enggak loh. Vincent Verhaegh ya. Boleh silahkan dulu lagi Vincent sama Jidan. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar ya. Ternyata tidak hanya mengurus anak, Vincent juga sentil jedar karena hal yang satu ini. Coba kamu tanggapi, emang dia menyentil apa sih sang suami? Jessica Iskandar diminta lakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga oleh Vincent Verhaegh. Tolong lebih teliti. Apa sih, kenapa kamu sampai mengeluarkan statement ini tolong lebih sih? Teliti? Ini mah berita online mah kadang-kadang suka ini kalau kadang kata-kata kalimatnya tuh mungkin buat sesuatu yang gak sensitif tapi jadi sensitif gitu.